Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kayaknya gue udah pernah bilang sama gue emang saya kalau yang suara yang ngomong itu. Nah, kenapa lo tadi di dalam juga sempat dibahas kan? Kenapa meninggalkan Nadia tanpa status? Gak apa kalau itu komen lah. Mungkin. Oh, kalau oh, KK. Apa yang membuat lu mau balik lagi sama KK? Itu bisa dihubung nyaman sih. Nyaman dalam arti kayak gimana ya? Dalam kehidupan gua dan bisa bikin dia kayak gimana sama dia. Pokoknya yang pernah gua bilang ya gak harus cari yang sakit gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh pribadi apa sih yang lagi suka sama dari KK itu? Lucu, unik. Tapi kalau gue boleh tahu tuh pas lo minta mungkin apa ya pas balikan sama Kiki tuh gimana sih? Kok dia mau lagi sih sama lo? Soalnya dia juga masih sayang sama gue juga. Dia tuh saling. Makanya sebelum waktu kita putus sebenarnya dia masih sayang juga sama gue. Jadi masih sama sekarang. Makanya lah kita balikan. Gue jalan sama apa teman-teman cewek gue. Tapi lu sering di Kevin apa kayak netizen tuh itu menjadi hal yang sebenarnya cuman salah ini sih, cuman salah gimana ya maksudnya di saat gue lagi nggak bareng apa teman-teman cowok gue nggak di videoin. Sebenarnya waktu gue nonton waktu bola kemarin ya, iya ada bagus juga, ada bagus juga. Gue tuh waktu nonton cewek itu sempat intern sama barang. Jadi pas orangnya videoin tuh enggak apa videoin yang lain gitu. Komentar netizen yang menjatuhkan lu terus biarin aja lah. Terus bagi aja yang mereka sih. Kalau suka gue sih ya. Itu enggak bikin lu drop atau terus? Enggak. Gua ke Nganjuk tanggal 19. Gua pengen langsung ketemu gitu. Itu langsung ya. Itu untuk apa pembuktiannya dalam hal apa sih? Maksudnya lu mau ngelamar terus siapa ya? Mau ngajak nikah apa yang kalau soal nikah nggak dulu, soalnya gua masih 19 tahun. Paling gua bukain ini kalau misalkan gue masih bangun. Tapi kata KK tadi lu bohong. Nah? Cinta sama dia. Lu bohong. Lu lebih cinta sama dia tadi. Kagak. Emang si KK main, apa namanya ya? Dia orangnya kayak suka kalau ngomong suka gitu, jadi ya kalau misalkan dia udah kayak cukup gitu ya dia ngomongnya kayak udah kemana-mana. Ini kita apa namanya baikkan sering buat apa namanya kayak beda pendapat gitu sama kayak atau sering ada argumentasi soal masalah-masalah yang kemuruan atau segala macam gitu. Sekarang kalau soal itu kita sekarang udah mulai ini sih udah saling apa namanya ngerti sih kalau soal gitu. Biar waktu yang menjawab sendiri. Oh iya, katanya lu balikan sama Keke juga katanya kan karena followers lu turun. Mending gua beli followers. Mendingan ini kan asli daripada beli gitu. Ya. Followers lu turun, terus lu balikan lagi, followers lu nambah lagi. Gimana ya? Gini aja, gue sebelum sama apa Keke aja, gue yang namanya kayak gue benar-benar kayak yang namanya casting saya sini dan apa segala macam, gue udah apa sih rasanya? Gak usah kan. Kalau soal followers tadi yang tadi gue bilang mending gue beli followers daripada gue harus ansos. Gak ada kan? Berarti bercinta dong ya sama Keke ya? Pokoknya kita tunggu di tanggal 19.20. Gua ke Surabaya. Naik dari sini ke Surabaya terus ke Nganjuk. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.